Pernikahan Ria Ricis dan Teo Kurian dipercepat. Oki Setiana Dewi sebut alasannya demi hindari fitnah. Ria Ricis dan Teo Kurian kabarnya mempercepat rencana pernikahan mereka yang sebelumnya direncanakan pada bulan Desember. Oki Setiana Dewi mengamini bahwa rencana pernikahan adik bungsunya itu dimajukan demi menghindari fitnah. Pemirsa, bersama channel Auto Update, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Selamat menyaksikan. Sebelumnya direncanakan pada bulan Desember. Oki Setiana Dewi mengamini bahwa rencana pernikahan adik bungsunya itu dimajukan demi menghindari fitnah. Ia melihat bahwa Ria Ricis dan Rian sudah sama-sama siap untuk melangsungkan pernikahan di bulan November. Karena Ricis dan Rian sudah sama-sama siap, jadi kami rasa tidak ada alasan untuk menunda ya, demi menghindari fitnah, ujar Oki Setiana Dewi saat ditemui di kediaman Ria Ricis, Kebagusan Jakarta Selatan, Minggu 31/10/2021. Meskipun pihak KUA Kebayoran Lama sudah membeberkan bahwa Ria Ricis dan Teo Kurian akan menikah pada 12 November di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Oki Setiana Dewi belum mau membeberkan kabar bahagia itu. Akad dan resepsinya insya Allah dilakukan di hotel di kawasan Jakarta Selatan, bebernya. Doain aja ya, kalau sudah menjelang hari H, kita pasti mengabari, terang Oki. Oki hanya membeberkan bahwa akan ada pengajian khusus untuk wanita dari pihak Ria Ricis pada tanggal 5 November mendatang. Oki Setiana Dewi belum mau membeberkan kabar bahagia itu secara gamblang. Sementara untuk resepsi pernikahan, keduanya akan menggunakan konsep internasional. Untuk Ricis dan Rian, lamaran sudah berjalan kemarin, seperti teman-teman ketahui. Kemudian nanti pengajian insya Allah di tanggal 5 November. Jelasnya, Oki Setiana Dewi dan Cindy Kurnia Putri saat membeberkan soal persiapan pernikahan.